Itu masih kan di motor itu. Bisa. Kita pindah motoran dulu. Kita ada di warungnya Ponorogo. Warungnya Ponorogo di jalan Panjaitan. Depannya ada Bukit Lipo-Lipo. Tolong, gimana? Bunyiin. Cara bunyiinnya gini. Gini-gini, pegang gitarnya. Gitu. Ke depan belakang. Nah. Oh, berarti belum sama Yusuf dengan dia ya? Ini masih dua. Oke, kalau di sini yang terkenal sate. Sate Ponorogo. Ya, pernik-perniknya pun orang tulis. Ini iklan-iklan zaman dulu. Tahun 1955, Butel. Butel zaman dulu. Yang filmnya juga seperti itu. Terus Pinjer, singer ini terkenal sama mesin jahit. Terus Leboy-nya lihat, iklan Leboy. Bedak, terus odol. Terus ini ada air mancur, bisa jamu-jamu. Terus ini, ban. Ban Gojek, terus ini nih, Luben. Luben dulu filmnya nggak pakai kayak sekarang, dulu masih dalam kaleng. Ada head model yang baru, model garis-garis gak kayak sekarang modelnya. Head romak itu ini, lampu. Terus ini apa, kompor gas lengkap tuh, kompor gas itu gak kayak sekarang, kecil-kecil. Halo guys, aduh jatuh tuh. Kumpulan guys. Ini ada di warungnya Ponorogo. Kebetulan Ponorogonya ini ada di Kendari. Tepatnya di jalan Dirjen di Panjaitan. Ini posisinya dekat Polres Kendari. Tadi memang gak salah juga. Lalu di pertanyaan juga ada Mbak Asapri. Persis di pinggir jalan, jadi untuk
nyarinya ya gitu ya.